pagi, assalamualaikum. Selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini saya ingin mengajak para pencinta Botani Channel untuk melihat proses mekarnya bunga sutra Bombay. Kebetulan hari ini cerah, jadi kita bisa melihat bagaimana proses mekarnya ya. Bunga sutra Bombay ini memang ada jam tertentu untuk dia bermekaran dan nanti menguncup kembali di sore hari. Oke, saya jeda dulu ya, nanti sembari kita lihat prosesnya. Tadi sudah kita lihat, sekarang bunga sutra Bombay kita sudah bermekaran semua. Memang bunga sutra Bombay ini dia akan mekar mulai sekitar jam 8 jam 9-an. Tadi mungkin para pencinta Botani Channel sudah melihat proses mekarnya ya. Nah, bunga sutra Bombay ini nanti dia akan kuncup kembali pada saat sore hari, biasanya menjelang sore dia akan kuncup kembali. Nah, ini bunga sutra di sini memang selalu bermekaran setiap hari. Di sini di tiap hari karena apa? Dia langsung kena sinar matahari full. Jadi tidak ada yang menghalangi bunga ini dari sinar matahari. Selain bunga sutra Bombay ini tidak suka akan kelembaban, dia juga sangat suka dengan sinar matahari sehingga dia akan menghasilkan bunga-bunga yang cantik seperti pagi ini. Tuh, kita lihat ya, tuh dia mekar semua pink, putih, campuran pink dan putih. Dan sutra Bombay ini sedang dikerumuni oleh banyak-banyak sekali lebah kalau dia lagi mekar seperti ini. Itu juga yang di sebelah kiri, karena saya ini kiri dan kanan menggunakan bunga sutra Bombay. Nanti kalau sore hari dia kuncup lagi, besok akan mekar lagi jam 8 atau 9 seperti tadi. Oke, terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini menambah wawasan, juga menambah kreasi para pencinta Botani Channel untuk menanam. Kalau ingin menanam bunga sutra Bombay, tolong diperhatikan sifatnya ya, karena dia memang suka panas dan dia bisa hidup di tanah yang agak gersang pun dia bisa hidup, jadi dia tidak rela. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga semuanya sehat terus semua dan bahagia tentunya. Apalagi dengan melihat bunga-bunga seperti ini, insya Allah akan bahagia dan ceria pagi kita ya. Oke, selamat pagi, jangan lupa like ya, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum.